Pak, boleh diperkenalkan diri dulu, Bapak ya. Siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mubarok, Ketua KPPS 010, Ketua TPS 010, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya. Pak, di sini kan di TPS ini lumayan unik ya, karena anggota KPPS-nya menggunakan pakaian adat Betawi ini, Pak. Itu idenya dari mana, Pak? Idenya sebenarnya ide bersama. Kita kemarin ingin punya ciri khas TPS, dan karena kita memang semuanya adalah orang-orang Betawi, maka kita buat TPS ini nuansa Betawi. Baik di pintunya ada ondel-ondel, kemudian di tempat datang juga ada ondel-ondel, yang kita juga pakai seragam orang-orang Betawi. Jadi cinta budaya Betawi. Untuk seragam sendiri nih, semua anggota nyewa atau punya sendiri, Pak? Kebetulan ada yang punya, ada yang minjem. Oh gitu. Iya. Tapi untuk semuanya diwajibkan ya, Pak ya? Iya. Wajib, kecuali Pamsum. Oh, oke. Okay. Ya, Pamsum kita kedatang, dia pakai baju putih dan lain-lain. Setiap pemilu di sini emang seperti itu atau baru pertama kali, Pak? Kalau dulu yang saya tahu belum, baru kali ini. Oh, iya. Berarti ini baru banget ya, Pak? Yang saya tahu baru. Iya. Tapi mungkin TPS yang lain saya nggak tahu. Ini baru nih. Jadi respon masyarakat gimana, Pak? Ya, alhamdulillah sih, alhamdulillah. Bahkan aparat pemerintah dan hukum dari lurah, camat juga tadi datang ke TPS kami, Kecamatan Sukmajaya, Lurah Mekarjaya, kemudian Kapolres Depok, kemudian Dandim Depok juga tadi hadir di TPS kami. Mengapresiasi apa ya? Alhamdulillah gitu ya. Tadi juga ada keluarga Ayu Ting Ting ya, di sini. Iya betul, karena memang sebetulnya satu keluarga memilih di TPS kami. Oke. Okay.